Jadi ini boneka yang berbentuk hati. Boneka ini dipenuhi dengan warna pink, merah, kuning, dan biru. Bahan bonekanya halus. Ini tampak depan boneka ini. Untuk tampak belakangnya polos dengan warna pink. Saya beli boneka ini dengan harga Rp22.000. Saya beli boneka ini di toko boneka yang terletak di Pasar Ngawi. Saya beli ini di umur 6 tahun. Boneka ini juga bisa dibuat bantal. Boneka ini bisa kalian bawa kalau kalian mau liburan, apa mau buat yang lain-lainnya pasti bisa. Seperti dibuat tidur, hiasan kamar, hadiah, dan lain-lainnya. Hadiahnya bisa dibuat teman kalian yang lagi membutuhkan. Biasanya boneka ini atau bantal ini dipakai dengan kakak saya untuk tidur atau untuk hiasan kamar. Kakaknya umur berapa? Kakak saya berumur 15 tahun. Boneka ini kalian wajib beli. Buat kalian yang membutuhkan, kalian silahkan beli di Pasar Ngawi, toko mainan. Boneka ini atau bantal ini sangat berfungsi banget kalau buat kalian liburan ataupun kalian mau traveling atau mau istirahat. Warnanya cerah-cerah ya guys. Birunya biru muda, kuningnya kuning muda, pinknya pink lumayan tua, merahnya merah tua. Untuk tampilan belakangnya pink yang lumayan tua. Untuk bahannya halus, jadi enak dibuat tidur. Bentuk boneka ini macam-macam ya guys. Tapi yang saya beli loh. Ada bentuk yang lain-lainnya. Kalau kalian mau, kalian langsung aja cek di sana. Teksturnya empuk. Buat istirahat pastinya nyaman ya guys. Jahitannya rapi ya guys. Jadi nggak ada yang rusak ya. Biasanya keluarga saya suka banget guys kalau lagi liburan bawa ini. Warnanya udah pasti cerah-cerah dan gak mungkin warnanya gak gelin untuk dipakai. Cocok banget guys buat hiasan kamar kalian pastinya. Untuk depannya ada motif warna-warna, tapi untuk belakangnya polos ya guys. Jadi kalau kalian mau tidur gunain depannya aja. Ini tampilan dari belakang.
Ini tampilan dari depan. Ini tampilan dari samping. Ini juga tampilan dari samping. Untuk harga dengan sesuai boneka bentuk yang lain-lainnya tetap sama ya guys. Biasanya dimainin siapa? Biasanya selalu dipakai dengan adik saya atau keluarga saya. Boneka ini cocok banget guys kalau kalian mau gunain buat properti foto ataupun properti penghias kamar. Ya, makasih udah dengerin. Makasih ya guys udah dengerin review dari boneka love ini.